Selamat malam. Pada malam ini kita akan membuka kiriman drone dari lewat kantor pos ya. Jenis bug 5W. Oke, kita buka busnya. Apa aja isinya? Kita mulai buka. Ya, siap. Siap. Satu persatu mulai kita buka. Sangat. Oke. Oke. Oke, sudah dilepas dari busnya. Ini manual book untuk produk drone. Kita lihat ini salah satu alatnya. Oke, salah satu alatnya. Kalau dilihat sih seperti bagian remote-nya. Ya, kita lihat ini remote-nya. Oke, ini remote. Ini antenanya. Ini buku petunjuk. Ini remote-nya. Lalu kita buka lagi. Bagian apakah ini? Nah, terus kita lihat. Ini di bagian sini ada bagian baling-balingnya. Bagian baling-baling. Simpanan juga di sini. Baling. Nah, ini bagian kayaknya untuk ngecas. Bagian untuk ngecas di sini. Saya belum hafal kalau ini apa bagian untuk apa, tapi nanti kita coba untuk pelajari. Dan yang ini lebih ke baterai saya kira ya, lebih ke baterai. Oke ya, simpan. Ini baling-baling juga, jadi ada 4. Terus ini lihat ada baling-baling yang dibungkus. Saya rasa ini cadangan dari baling-baling yang utama apabila ada kerusakan.
Ini saya belum pelajari ini apa. Kita simpan dulu di sini. Itu buat handle kamera. Nah, ini ada seperti penjepit. Kita saya sendiri kurang tahu. Nanti kita pelajari. Nah, yang utama adalah ini. Pesawatnya. Ini pesawatnya. Bak 5. Ini pesawatnya. Oke. Oke, di sini kita lihat. Ini ada remote controlnya, ini buku petunjuk manual. Iya. Seperti ini alat-alat yang ada. Jadi bagian nanti akan dipasang di bagian ini pesawat. Oke, kalau lihat ini seperti ada kumparan dinamo. Ini dinamo ada 4 bagian. Ini untuk baling-baling ada 4. Oke, kalau kita balikan ini lihat bawahnya. Dan kalau ini kayaknya ini untuk nyimpan baterai. Nyimpan baterai. Oh, gitu. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya terangkan sementara dengan alat-alat ini. Alat-alat yang berhubungan dengan pesawat drone Bug W5. Oke, mudah-mudahan kita secepatnya bisa memberikan petunjuk tentang penggunaan Bug 5W. Dan akan kami tampilkan cara penggunaan nanti di video selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih.